Iqbaluddin ya. Iqbaluddin. Sudah dimulai pemirsa. Satu lemparan jauh sudah disiapkan, sudah diberikan kali ini. Kita lihat dan oh, mencoba tendangan langsung tadi dari Lucas Torreira. Oh, baik sekali pemirsa. Gustavo Tocantin angkat bola. Enak ini. Yoki cara kasihkan. Betinho. Ah, bola bawah dan oh, gol. Kita lihat gol. Apa yang terjadi pemirsa? Apakah dianggap offside? Keputusan penalti langsung dari onfield dan ternyata 13 direvisi. Oh, ternyata gol. Gol. Iya. Pemirsa, Levi Madinda nyaris saja bola direbut. Masih dalam penguasaan bola Barito Putra. Kosong kali ini. Meneses. Meneses sikat. Oh, masih bisa diblok rupanya. Pemirsa, belum keluar bola dan diamankan bola kali ini oleh Alan Jose. Siapa yang akan menjadi eksekutor kali ini? Sama-sama kita lihat. Sikat. Oh, masih membentur. Tadi dan bola berbus lagi. Selesai pemirsa pertandingan babak yang pertama. Di mana tim tamu PS Sleman sementara ini unggul 2-0 atas tuan rumah Barito Putra. Bersiap kick off babak kedua bersama saya Edwin Sedinata dan juga Yusuf Kurniawan yang kembali akan memandu jalannya pertandingan babak yang kedua. Oh, bahaya dan singkat lagi. Gol pemirsa. Kita akan tunggu ya, apakah ini bola rebound Heru Triswanto ya? Oh, di sini mungkin ya. Mungkin di sini pemirsa nanti akan dicek apakah memang Lucas Morelato yang dalam posisi offside. Oh iya, dia mengambil keuntungan kan ya. Dia mengambil keuntungan untuk melakukan eksekusi. Pada saat bola diangkat sepertinya. Jadi masih dan makin sulit ya, karena PS Sleman sudah mulai fokus dengan pertahanan. Kita lihat pemirsa, dan offside. Oke, offside itu bisa clear ya. Putuskan kali ini memang offside tadi. Bicaraka. Oh, agak nanggung. Bahaya, pemirsa. Oke, Caraka sikat dan sikat lagi. Gol! Gustavo Tocantins yang tadi memberikan asis kepada Oke Caraka. Sebuah keberuntungan, ya. Oh, baik sekali pemirsa dan tendangan luar biasa tadi lepas oleh Lucas Morelato. Novan balik lagi pada Murillo. Murillo sangat baik umpannya pemirsa. Akhirnya kali ini Al Haji Gero mencetak gol untuk bisa memperkecil ketertinggalan PS Sleman. Sayangnya memang mereka sudah tertinggal 0-3 terlebih dahulu tadi. Offside, menarik kita lihat. Oh, offside pemirsa. Tampaknya Murillo ini yang offside ya. Kita akan tunggu pergerakan dia sebelumnya saat menerima bola sebelum melakukan crossing. Iya, iya, ini menarik sekali. Dan ternyata offside pemirsa, tinggal kita tunggu siapa yang offside. Ya. Siapa yang offside ini? Sepertinya semesta memang tidak berpihak sama Barito. Sorry. Ya, ini dia Win. Pergerakan dia check out ya Win ya. Oh, pergerakan iya. Dia check out, itu yang dianggap wasit. Dia. Sebelum padahal dia mengirimkan tidak offside, tidak kalau disini tidak, tapi Murillo ternyata pemirsa. Iya, ya, habis sudah. Ya selesai pemirsa. Bagaimana pertandingan yang begitu menarik di babak yang kedua ini dan PS Sleman mampu betul betul memanfaatkan keefektifan sepak bola yang mereka mainkan. Mereka mampu buat 3 gol kemenangan di pertandingan kali ini. Dan ada satu kesalahan memang tadi yang dibuat oleh Muhammad Firly. Sehingga Hoki Caraka mampu berikan sebuah umpan lagi kepada Gustavo Tocantin. Oke, pemirsa, 0-3 kemenangan untuk Sleman atas tuan rumah Malino.